Nomor 2, SMK Serian. Sekolah Menengah Kebangsaan Serian terletak di Serian, Sarawak. Pada tahun 2008, berlaku peristiwa misteri seramai 70 orang pelajar telah mengalami serangan histeria. Mereka telah menjerit dan berkelakuan aneh yang dipercayai akibat daripada kehadiran makhluk halus. Serangan histeria beramai-ramai itu telah mendatangkan gangguan sehinggakan kelas terpaksa ditangguh buat sementara waktu oleh pihak berkuasa. Salah seorang bekas pelajar sekolah yang mengalami histeria telah menceritakan bahawa fikirannya menjadi kosong dan dia tidak dapat mengawal tubuh badannya sendiri. Ketika itu juga, dia berasa pening kepala dan ada mendengar beberapa suara-suara pelik serta seram bermain di kepalanya. Selain SMK Serian yang mengalami peristiwa histeria, banyak lagi sekolah lain yang pernah melalui perkara yang sama. Antaranya SMK Ketereh, Kota Baru. Serangan histeria bermula daripada seorang pelajar perempuan yang tiba-tiba menjerit dan berkelakuan agresif dan terus merebak kepada 39 pelajar lain. Setelah itu, 5 orang guru wanita turut diserang histeria sehingga menjerit dan menangis. Kejadian histeria selama 40 minit tersebut menjadikan suasana di sekolah itu sangat menakutkan dan turut disaksikan sendiri oleh para pemberita yang datang untuk membuat liputan.